MIKA adalah media visual komunikasi anak atau disebut sebagai MIKA 1.0 yang adalah aplikasi software untuk bantu belajar komunikasi pada anak dengan autisme dan juga anak-anak dengan hendaya komunikasi. MIKA bekerja menggunakan digitalisasi dari terapi penggunaan alat bantu visual komunikasi, biasanya menggunakan print out gambar. Namun dengan MIKA, kita bisa menambahkan komponen audio, visual yang juga lebih menarik dan anak juga lebih terlibat di dalam penggunaan tablet sehingga terapi ini menjadi lebih interaktif. Oleh karena itu, pembuat MIKA sangat menyarankan agar pengguna MIKA mengikuti pelatihan TEACH dasar, yaitu Treatment and Education for Autistic and Communication Handicapped Children, supaya memahami apa makna alat bantu visual dan bagaimana penerapannya, seperti yang dilakukan di MIKA. Untuk pengembangan MIKA ke depan, ini akan melibatkan tidak hanya dosen dan pakar terapis dari Universitas Airlangga dan Sekolah River Kids maupun dari UPTD Sidoarjo, tetapi juga melibatkan asosiasi terapis dari Forum Komunikasi Autisme se-Jawa Timur. Jadi nanti pengembangan itu berdasarkan feedback, masukan dari para terapis yang benar-benar menggunakan aplikasi ini di pekerjaannya sehari-hari ketika berinteraksi dengan anak dengan kebutuhan khusus, dalam hal ini adalah yang menghadapi masalah autisme. Kami juga berkomitmen untuk mengembangkan MIKA secara progresif, jadi berbagai macam kelemahan yang ada sekarang ini akan terus diperbaiki.